Baik, Apple mungkin telah mengumumkan kehadiran Apple iPhone 8, 8 Plus dan iPhone 10, tetapi pihak Google nampaknya tidak begitu risau mengenainya kerana mereka baru umumkan telefon pintar Google Pixel 2 akan dilancarkan 4 Oktober ini. Tidak banyak maklumat yang diketahui mengenai acara tersebut kecuali tarikhnya. Iklan dalam bentuk papan tanda sudah dilihat di Bandar Boston. Sebagai teaser, Google turut menyediakan sebuah video khas yang memperlihatkan apakah antara masalah yang akan diatasi melalui telefon pintar baru kelak. Antaranya termasuklah berkaitan dengan bateri, ruangan storan dan juga rakaman gambar. Google tidak memberikan apa-apa info lanjut mengenainya. Tetapi info mengenai Google Pixel 2 dan Pixel 2 XL telah sedia tertiris sebelum ini. Kedua-duanya dijangka hadir dengan pelbagai spesifikasi terkini serta penawaran seperti kalis air, always on display dan beberapa yang lain. Versi Pixel 2 dijangka menawarkan evolusi rekaan asal Pixel tahun lepas, sementara Pixel 2 XL dijangka hadir dengan rekaan bingkai yang nipis yang menjadi trend tahun ini.